Aku hamil 7 bulan dan suamiku selingkuh dengan kedua adik kandungku. Kalau kayak gini, lebih baik kita berdua mati aja, nak. Itu kan? Dela! Lihat aja, aku habisin kalian semua. Semua berawal dari abahku yang menitipkan kedua adik padaku. Dela, abah titip adik-adik kamu di sini ya sementara. Sebenarnya mereka tuh mau ngekos, tapi abah lebih tenang kalau mereka tinggal sama kamu. Iya, bah. Adik-adik boleh kok tinggal di sini. Tapi siapa sangka kehadiran mereka malah menjadi neraka bagiku. Kak Dela, dasar manusia-manusia biadab. Dela, istighfar kamu Dela, udah gila ya? Apa yang udah gila tau kalian? Kalian pikir aku gak tahu kalau selama ini kalian main-main di belakang aku? Firasat seorang istri itu gak pernah salah. Dan untungnya Allah tunjukin sifat busuk kalian. Dan kalian, kenapa kalian tega selingkuh sama suami kakak? Ha? Kenapa, Dek? Kakak ini lagi hamil besar loh. Kenapa kalian tega ngelakuin itu sama kakak? Ya Allah. Oh, pada diam. Kalau gitu, aku bakalan kasih tahu semuanya ke abah. Kak, maafin adek, kak. Adek aku salah. Selama ini, kami berdua udah jadi simpanan Mas Iqbal. Apa dari apa yang terjadi? Sebenarnya kami berdua dipaksa Mas Iqbal, kak. Apa? Kety, kamu! Semua berawal dari aku ketahuan live streaming sama abang iparku. Ayo guys, siapa lagi yang mau ditulis namanya? Ayo! Kety! Mas Iqbal? Waduh. Ternyata Kety kakaknya tahu adiknya Soleha. Kerjanya kayak gini toh. Mas, tolong jangan kasih tau, kak. Kalau kamu gak mau kakak kamu tahu, kamu mau kan layanin Mas? Karena takut kakakku tahu, aku pun terpaksa ikutin kemauan Mas Iqbal. Syira juga, kak, selama ini. Sebenarnya Syira diam-diam adalah seorang wanita panggilan. Dan waktu itu... Baby ya? Iya. Mas Iqbal? Wow, ternyata adik iparku kerja ginian ya? Setelah dia tahu rahasia terbesar Syira, Syira pun diancam olehnya. Apa? Jadi kalian berdua? Sekarang kakak mau tanya, udah berapa kali kalian berhubungan intim sama suami kakak? Setiap hari, kak. Dan kami selalu bergantian. Apa? Sakit rasanya mendengar pengakuan semua ini, ya Allah. Kakak. Sayang, udah sayang. Kasihan sama anak kita. Diam kamu! Peduli apa kamu sama anak kita, Mas? Bukannya selama ini kamu jijik lihat aku hamil, ha? Najis aku punya suami kayak kamu, Mas! Najis! Kak! Kak, kamu kemana, Kak? Maafin adek, Kak. Adek tahu udah keterlaluan. Tapi... Cukup! Mulai sekarang aku udah bukan kakak kalian berdua lagi. Kak! Jangan dekatin kakak! Atau kakak mati di depan kalian! Oke. Adek gak akan ikut. Adek gak akan ikut.